Rakosa 105,3 FM. Anda sedang dengarkan Kreasi Ana di 105,3 FM Rakosa. 105,3 FM. Lagunya enak terus. Jadi ketika di rumah aja tuh pasti Anda mencari-cari kegiatan yang super praktis semuanya ya. Pokoknya gak mau pakai ribet deh ya. Maunya termasuk makanan yang praktis juga ya. Jadi pilihan makanan pengennya yang gampang dibikin tapi tetap sehat dan juga nikmat. Bisa kok, Anda hanya perlu beberapa bahan makanan yang tepat biar tetap bisa makan enak walaupun gak keluar rumah nih ya. Jadi ada berbagai macam rekomendasi makanan praktis yang simple namun tetap sehat untuk Anda yang di rumah aja. Sambil request lagu favorit Anda, sambil sharing apa sih menu andalan Anda yang praktis namun tetap sehat untuk keluarga di rumah. Gabung ya, sambil request lagu favorit Anda Indonesia maupun juga manca yang hits ke 081-727-5800 atau bisa telepon juga. Boleh, saya tunggu ya, 0274-880088. Jangan lupa juga untuk follow Twitter @rakosa_fm, kemudian Instagram dan juga Facebooknya @rakosafm. Anda sedang dengarkan Kreasi Ana di 105,3 FM Rakosa. Sudah sampai kantor? Siapin kopi? Cek agenda kerja Anda dan dengerin Rakosa. Kali ini saya ngebahas tentang kopi hitam bagi baru mulai bekerja. Memang jam kerja bagi sebagian orang adalah saat harus fokus dengan apa yang harus dikerjakan sepanjang hari. Tapi tenang, ada Rakosa yang siap banget nemenin Anda dengan lagu enak seharian, membuat pekerjaan Anda lebih ringan. Kreasi Ana, setia menemani sampai waktu istirahat siang Anda. Berisi info dan tips tentang karir, kesehatan, parenting, fashion, dan lainnya yang dibawakan dengan ringan dan fun. Kreasi Ana, Senin sampai Jumat, 9 pagi sampai 1 siang di 105,3 FM Rakosa. Gak usah bingung-bingung lagi, sarden ini bisa jadi pilihan alternatif makanan praktis tahan lama dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, menurut laporan dari The Daily Mail, sarden itu gak cuman kaya akan kandungan omega 3 dan 6 aja, tapi juga mengandung B12 ya, nutrisi penting untuk menunjang imunitas tubuh Anda, pas banget di masa pandemi seperti saat ini ya. Jadi selain vitamin B12, kandungan protein pada sarden itu juga bantu dalam bentuk antibody yang bermanfaat untuk mencegah tubuh kita itu terserang penyakit dan juga infeksi. Nah, protein ini juga bisa mengidentifikasi dan membantu untuk menghancurkan antigen seperti bakteri maupun juga virus ya. Jadi kalau pengen menu makanan yang simple dan sehat, maka sarden ini merupakan salah satu solusi yang tepat. Dengan rasa saus pilihan itu banyak banget ya, macam-macam kan, ada saus tomat, ada yang cabe, ada yang ekstra pedas, pokoknya sesuai selera Anda dan juga keluarga aja ya. Jadi mulai masakan sehat ya di rumah aja dengan berbagai makanan simple yang sehat, tentunya Anda bisa bikin kreasi yang unik. Misalkan aja dijadikan sarden kremes juga enak ya, perkedel sarden juga endul, atau nasi kari sarden nikmat banget. Aduh, jadi lapar deh. Anda sedang dengarkan Kreasi Ana di 105,3 FM Rakosa. Boleh kok mau request lagu? Telepon aja 0274-880088 atau WhatsApp 081-727-5800. Mau makan? Eits, cuci tangan dulu. Biasakan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Tanggap Corona bersama Rakosa. Hey, semangat pagi. Terima kasih banyak ya untuk yang udah kirimkan WhatsApp ke 081-727-5800. Yang mau gabung ke telepon boleh banget loh, 0274-880088 ya. Kali aja hari Seninnya ini pengen banget kirim salam semangat untuk sahabatnya, orang-orang terkasihnya gitu kan. Apa kabar ya untuk Marina Fania? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bondannya, coba lagu lain atau judul lain boleh ya Marina Fania. Lalu juga ada Mbak Sandra, boleh banget request ya. Apapun Indonesia maupun juga manca yang hits ya, yang penting masuk di playlistnya Rakosa, oke? Okay?
Kemudian ada Naila juga. Halo Naila, kemarin udah terima rapot, jadi gak sibuk lagi nih kak. Oke, gimana rapotnya? Bagus? Kemudian hari ini juga semangat Senin. Lalu juga ada ke email dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali segala sesuatu di hari Senin, berikan semangat dan senyuman yang indah. Selamat pagi, semoga hari ini segala kegiatan dan urusan dilancarkan dan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau pendapat dari Kak Imelda sendiri, kalau aku emang ada stok di kulkas, kalau pas gak sempat masak sayur, ya masak sarden aja atau kornet mbak, telur harus di macam-macam masak telurnya gitu, karena sewaktu-waktu kalau mau pergi cari yang praktis aja gitu katanya. Nah, pas banget ya. Mungkin Anda juga punya resep praktis sendiri namun tetap sehat, boleh banget. Ini dia Kak Imel, lagunya Reza, Berharap Tak Berpisah. Anda sedang dengarkan Kreasi Ana di 105,3 FM Rakosa. Halo, dengan siapa di mana? Ya, halo, dengan Wawan di Bantul. Passwordnya? Passwordnya adalah... Yes, benar. Sekarang, jawab dengan cepat dan tepat 5 pertanyaannya. Ini dia. Ayo, nungguin kuis ya? Belum dapat 100 ribunya? Tenang, kita kasih lagi nih 100 ribu. Caranya gampang. Dengerin terus Rakosa untuk dapetin petunjuk atau clue yang akan kami sebutkan di jam tertentu. Jangan sampai terlewat ya, karena cluenya akan bantu Anda menyebutkan password. Setelah tahu passwordnya, kirim deh ke 081-727-5800. Ketik quiz, nama, tanggal lahir sesuai KTP, dan password. Setelah itu, ikuti quiznya. Quiz, hayo tahu enggak? Persembahan 105,3 FM Rakosa. 105,3 FM Rakosa Radio. 105,3 FM.